Video ini disponsori oleh Nasal Wastor, garam khusus cuci hidung. Ya, ini ya. Jadi saya akan membacakan testimoni lagi dari Ramlan Sinyo. Oke. Assalamualaikum. Maaf, saya ingin sampaikan buat teman-teman yang kena sinusitis. Teman-teman bisa coba dengan cara seperti ini karena saya sendiri rasakan hasilnya sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah saya baru coba 2 kali, bau yang selama ini sangat mengganggu sekarang sudah tidak tercium lagi. Semoga saja bisa sembuh total. Terima kasih videonya kawan, tanpa video ini mungkin saya tidak percaya diri lagi. Oke. Ya itu ya, jadi teman-teman ya silahkan ya rutinkan irigasi nasal apabila saat ini masih menderita penyakit sinusitis ya. Oke ya. Jadi sinusitis itu macam-macam ya, ada yang namanya sinusitis akut dan kronis ya. Oke. Nah, kemudian kalau saya pribadi ini adalah penderita sinusitis kronis ya. Jadi memang hidung saya sudah berbau tidak sedap ya. Jadi setiap hari itu saya mencium bau-bau yang tidak sedap padahal baunya itu tidak ada, dan ternyata yang menyebabkan apa bau tidak sedap itu adalah hidung saya sendiri itu. Jadi hidung saya sendiri ini apa namanya? Mencium bau tidak sedap lah, intinya seperti itu ya. Jadi saya sinusitis kiri ya. Jadi hidung kiri itu meler kemudian kadang-kadang itu mencium bau tidak sedap ya. Oke. Kemudian saya dengan merutinkan irigasi nasal ini ya, alhamdulillah sekarang sudah berhasil sembuh. Saya tidak ada pilek lagi, sudah tidak ada nyeri kepala lagi ya. Gitu ya. Ya, jadi ya silahkan rutinkan irigasi nasal. Oke.